50 orang yang masih sebagian besar di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual seorang pria asal Tulungagung, Jawa Timur. Untuk itu Anda para orang tua harus bisa mengawasi secara penuh agar anak terhindar dari kejahatan seksual. Salah satunya dengan memberi pendidikan seks terutama kepada buah hati. Sampai hari ini, tim Polda Jawa Timur belum berhasil mengungkap kemungkinan bertambahnya korban dari kasus kekerasan seksual oleh P, pria asal Tulungagung yang menyodomi 50 orang. Meski demikian, polisi sudah memastikan pelaku mengalami gangguan jiwa berupa penyimpangan seksual. Pasalnya, sebagian dari korbannya masih di bawah umur. Anak-anak memang rentan menjadi korban perilaku jahat orang terdekat. Orang tua harus bisa mengajarkan anak menolak ajakan orang tak dikenal. Anak lebih banyak di sekolah. Sekolah sudah mulai menerapkan yang namanya sex education terkait dengan umur dari anak tersebut dengan bahasa yang lebih mudah. Kita harus memantau konsumsi medianya si anak. Lengkapnya, Anda yang mempunyai anak bisa menerapkan langkah-langkah berikut untuk melindungi mereka. Selain menerapkan kepada anak, para orang tua juga harus mewaspadai orang dewasa selain saudara kandung yang kerap bermain dengan anak Anda. Utamanya, ajarkan pula kepada anak area tubuh mana yang boleh disentuh orang tua dan mana yang tidak boleh disentuh oleh selain orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan.